Pemirsa, seorang karyawan agen BRI Link terlibat perkelahian saat mencoba menggagalkan aksi perampok di sebuah agen BRI Link di Cipendawa Lama, Rawalumbu, Kota Bekasi, Jawa Barat. Ya, sayangnya akhirnya perampok berhasil membawa lari uang 20 juta rupiah. Aksi perampokan di agen BRI Link yang berlokasi di Jalan Cipendawa Lama, Bojong Menteng, Rawalumbu, Kota Bekasi, Jawa Barat terekam kamera. Awalnya dua orang pelaku datang dengan satu motor, meminta karyawan untuk keluar dari toko karena ingin transaksi. Saat hendak transaksi, pelaku lain datang dan langsung masuk ke dalam toko serta langsung mengambil tas yang berisi uang tunai di dalam laci. Sempat terjadi tarik-tarikan hingga jaket pelaku terlepas. Sayang, pelaku akhirnya berhasil meloloskan diri dengan membawa lari uang tunai 20 juta rupiah. Menurut korban, pelaku berjumlah 4 orang dan melakukan aksi dengan modus pura-pura bertransaksi. Selain tas berisi uang, tidak ada barang yang hilang. Korban curiga, pelaku sudah mengintai tas yang berisi uang tunai tersebut. Berbekal rekaman kamera CCTV, korban pun melaporkan kasus tersebut ke Polsek Rawalumbu. Petugas kepolisian dari Polres Metro Bekasi Kota dan Polda Metro Jaya akhirnya mendatangi TKP dan meminta keterangan korban maupun saksi. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews, melaporkan.